Halo sahabat dunia flora, tahukah Anda dengan tanaman yang satu ini? Yaps, ini adalah tanaman dengan jenis pepaya Jepang. Manfaat daun pepaya Jepang begitu banyak, sayangnya belum diketahui oleh masyarakat Indonesia. Cita rasa yang dihasilkan dari daun pepaya Jepang lebih nikmat, menyegarkan dan bisa jadi lalapan, bahkan tidak ada pahit sama sekali. Beda jauh dengan daun pepaya biasa yang harus diolah dengan bahan tertentu untuk mengurangi pahitnya. Daun pepaya Jepang, memiliki nama ilmiah Nidoscolus aconitifolius, merupakan tanaman yang berasal dari Amerika Tengah, lebih tepatnya semenanjung Yucatan di Meksiko. Sebutan pepaya karena memiliki daun dengan tekstur dan bentuk yang menyerupai daun pepaya. Daun pepaya Jepang mengandung vitamin A yang diproses oleh tubuh untuk menjadi beta-karotin, berperan dalam mencegah penyakit kanker. Daun pepaya Jepang merupakan salah satu bahan alam yang bisa dimanfaatkan sebagai antibakteri karena banyak mengandung saponin, tanin, flavonoid, alkaloid, steroid, dan fenol. Beberapa senyawa tersebut baik dalam mencegah kanker, aktivitas antioksidan, dan berbagai hasil positif lainnya. Kemudian kandungan vitamin C yang termasuk tinggi pada 100 gram daun pepaya Jepang, terdapat sekitar 200 mg vitamin C. Untuk itu, di video kita kali ini akan membahas 5 manfaat tanaman pepaya Jepang sayur versi dunia flora. Yang pertama, menjaga kesehatan mata. Manfaat daun pepaya Jepang untuk kesehatan berikutnya masih sama, berasal dari kandungan vitamin A di dalamnya. Konsumsi vitamin A dengan teratur akan membantu menjaga kesehatan mata, serta mencegah penyakit mata seperti degenerasi makula pada masa lansia. Yang kedua, dapat mengatasi radang. Peradangan atau inflamasi merupakan mekanisme alami tubuh dalam melindungi dari infeksi mikroorganisme, seperti bakteri, jamur, dan virus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ekstrak etanol daun tanaman pepaya Jepang dapat mengatasi radang. Manfaat daun pepaya Jepang yang bersifat antiinflamasi mampu mengurangi terbentuknya edema akibat radang. Untuk yang ketiga, dapat memperkuat imunitas. Kandungan tanin, saponin, alkaloid, flavonoid, fenol dan steroid juga ikut andil dalam menjaga sistem kekebalan tubuh karena aktif sebagai antioksidan. Adanya vitamin C yang tinggi dalam daun pepaya Jepang akan memperkuat imunitas melalui proses peningkatan kadar antioksidan dalam darah dan merangsang produksi sel-sel darah putih. Yang keempat, mengatasi masalah pencernaan. Manfaat daun pepaya Jepang berikutnya berasal dari kandungan serat alami di dalamnya. Serat alami akan membantu melembutkan feses dan menambah beratnya. Buang air besar dengan lancar akan mencegah terjadinya sembelit dan terhindar dari ambeien. Dan yang terakhir, dapat mencegah anemia. Manfaat daun pepaya Jepang yang sangat baik untuk semua kalangan, yakni mencegah anemia. Anda pasti familiar dengan daun bayam sebagai pemilik zat besi tinggi, bukan? Oleh karena itu, bayam sangat baik dikonsumsi oleh anak-anak dalam masa pertumbuhannya. Namun ternyata daun pepaya Jepang memiliki kandungan zat besi 2 kali lebih banyak, sehingga Anda bisa memperoleh tambahan darah dan mencegah anemia lebih optimal, serta terjamin alami. Baik sahabat dunia flora, mungkin cukup sekian penjelasan kita mengenai manfaat tanaman pepaya Jepang. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.